Ya, kita ketahui bersama kemarin yang bersangkutan telah hadir pukul 10.30, kemudian langsung dilakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan sampai dini hari tadi, tanggal 8 Agustus 2020 pada pukul 04.00 baru selesai, dan langsung yang bersangkutan dilakukan penahanan. Jadi selama pemeriksaan ada sekitar 55 pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik, dan kesempatan itulah yang bersangkutan melakukan klarifikasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya pukul 02.00 sudah selesai pemeriksaan, namun karena memang yang bersangkutan harus membaca ulang berita acara dan koreksi-koreksi, sehingga pukul 04.00 dini hari tadi baru selesai.